Udah, lu sampai ngomong. Kita duel di hutan pinus. Syaratnya harus dengan tangan kosong. Oke, deal. Yang menang dapetin Indah. Eh, lo pasti kalah. Dan gue pemenangnya. Bye. Cuman tunangan aja. Eh, Apal, gue belum kelar ya. Aduh, itu Marvel sama Nathan kenapa lagi sih? Jangan-jangan mereka mau berantem lagi. Ya, Apel. Gue belum kelar ngomong sama lo. Apa lagi sih, Ketan? Udah, gue tunggu lo jam 3 di hutan pinus. Kalau lo emang bukan pengecut, lo datang ke lokasi dan lo siap duel sama gue. Oke. Dan kita akan lihat siapa yang akan menang. Jujur deh, pasti kalian mau berantem kan di sini? Enggak, kita cuma mau ini aja, lemesin badan ya. Cuman stretching. Enggak, stretching biar sehat gitu. Udah gak usah ngeles deh. Aku tahu kalian mau berantem kan? Aku kan udah bilang paling gak suka liat kalian pukul-pukulan. Enggak. Gue harus bisa bikin si Ketan jadi tape uli. Biar dia kapok dan gak ganggu hidup gue sama Indah lagi. Gue pasti akan menangin duel ini dan berhasil milikin Indah. Gue harus cari cara paling jitu supaya Marvel kalah. Kok kalian malah diem sih? Enggak ada, aku lihat di situ pelanggannya udah mulai rame, jadi aku harus balik kerja dulu ya. Ya, aku harus beres-beres juga. Mau kemana sih lo? Ya gue mau ke sana lah, mau kemana lagi gue? Udah gak usah jalan-jalan gue. Bukan berantem lagi.